Ini perjuangan kalau sudah hobi seperti ini. Assalamualaikum, selamat sore sedulur, selamat sore kawan-kawan. Bagaimana kabar untuk kawan-kawan sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan tidak kurang suatu apa tentunya. Untuk kesempatan sore ini saya sedang ada di embung bantaran Subang. Kali ini kita akan coba lihat kopdar layang-layang di akhir musim di tahun 2023. Bagaimana untuk keseruannya? Kita langsung aja menuju lokasi kopdarnya. Percobaan terbang dulu. Cilik ah. Ya, yang belum. Satu lagi ini, apakah nyemplung juga? Yang satu itu dan nyemplung. Ya, diterbangkan kembali. Kehilangan angin ternyata. Coba ditarik lagi. Coba tarik lagi. Masih bisa. Oh, mantang juga ini. Sempat kehilangan angin. Coba ditarik lagi. Terus. Oh, bisa naik lagi. Ya. Satu lagi ini coba diterbangkan kembali terbangan ekornya. Coba diterbangkan dari sawah ini, bukan dari atas embungnya. Ya, ditarik satu lumayan. Terus, terus, terus. Warna pink dan hitam, coba ditarik. Ya, sendarannya bunyi juga. Terus. Yang dua sangkutan ini malah. Iya gue. Sangkutan. Baru terbang langsung sangkutan ini dua. Ya, persiapan nih lagi satu. Dari sawah lagi ini. Ini bocil yang bawa. Masih kehilangan angin. Satu ya, ya ditarik ram-raman yang hitam putih. Yuk, tarik lagi, terus, terus. Satu lagi nih mau coba di bawah-bawah ini. Ya, coba diterbangkan lagi. Ini jenis pekon lagi. Ya, motifnya bendera Palestina bentuknya. Ini coba terbangkan lagi yang ram-raman. Akhirnya turun juga. Bang, wong tulus, terus berhasil naik ini. Apik ya, anginnya. Ya, satu lagi ya, berhasil lagi nih. Oke, anginnya sudah bagus deh,
cuacanya juga cerah ini, tadi sempat berawan, ini sudah kelihatan biru langit ya. Ini yang Wong Tulus ya, masih terbang ini. Terus ini yang tadi nyemplung ya, nyemplung sepisan kan? Iya, sepisan. Sepisan, lumayan. Jadi adus. Ya ini persiapan ini. Ada 4 bocil ya yang bawa ini. Dibawa ke sawah dulu. Yang masih bertahan ini ada 3 ini. Nah, ini ya. Ya ini para pilotnya. Ini coba kita zoom ya. Nah, jauh banget. Zoom sedikit. Set. Ini sudah ada 5 yang dapat angin ini di sebelah timur. Oh, anginnya sudah datang nih, bagus banget. Ini kelihatan dari sini nih, yang ikan sana masih anteng, biarpun anginnya cuma press saja. Nah, itu sangkutan ya. Aduh, tarung ini. Ah, 1. Ayo, buka ayo. Coba kita zoom aja ya. Nah, ini. Iya. Wah, turun lagi. Ya, jenis ramaman hijau biru. Coba dinaikkan lagi. Terus, ya, jadi. Terus berhasil naik juga. Ya, sementara yang sudah dapat anginnya yang sudah stabil itu ada Kapangan Wong Tulus. Kemudian yang Palestina itu juga sudah dapat anginnya stabil. Ini dari sisi timur ya. Dan di sini nggak bisa naik sih. Dapat angin tapi cuma setengah aja nih. Ya ini masih berusaha terbang kembali, berusaha naik lagi. Aduh. Ayo keluar lagi. Ya hampir taruhan nih buat. Ya ini masih pada persiapan untuk penerbangan. Sudah ada 4 lagi di sawah. 1 ramlawan juga itu. Dan juga jenis begonya masih persiapan. Ini anginnya sudah bagus banget. Ini angin badai, angin badai. Ah, ternyata benangannya copot, pukulannya lepas. Nih, yang baru datang nih. Yang ram-raman raksasa ini. 1. Anti baper. 2. Wis, mantap. Wis. Mantap-mantap, gede banget. Terus gede banget ya. Ini juga ada cipok ikut di sini. Masih ada ternyata. Ya ini untuk ukuran yang jebol baru saja datang ini. Jadi seram-ramannya mantap sekali ini. Untuk anginnya juga sudah bagus, tadi sudah berhasil naik, banyak yang naik. Ya ini prepare dulu. Untuk saudaranya ini ada yang 5 meter tadi. Nih, di prepare dulu. Ya ini persiapan testing terbang 1 itu
Yang ramran sudah berhasil naik ini, tapi aduh mulai gerimis. Wis mulai gerimis. Udan. Diguyur hujan nih, diguyur hujan. Ah, kocar-kacir semua ini. Aduh, sayang sekali ya. Ini pesertanya lagi banyak-banyak ya. Masih berhasil naik ya, biarpun hujan ini yang ram-raman sentoro. Kalau udah hobi nih, masih hujan ya, masih ngurusin layangannya ini. Nah, hujannya seperti ini nih. Ini perjuangan kalau sudah hobi seperti ini. Ramah gak kata waduh, sayang sekali kita tidak bisa melihat ini ram-raman yang raksasa ya, padahal jipeknya itu sudah datang. Hujan deras begini, ini ada satu layangan ini anteng pula. Kita lihat jalur yang masih di atas bertahan ini, ada layangan ikan sana. Kebetulan dagangan pusat masih ada dan juga ram-raman ini, coba kita zoom. Ini ya, ini masih bertahan nih dari tadi hujan besar. Ini satu lagi ram-raman ya, benar-benar luar biasa, nggak turun hujan besar seperti ini. Ya sudah terang kembali, ini persiapannya, lebar kembali. Ya ikan sana turun nih sepertinya ya. Terus setelah tadi hujanan nggak turun, ini sudah terang malah mau turun. Ya cananya apakah nyemplung? Iya. Ini mau coba diterbangkan yang big size. Yang penting kita berani. Langsung kan akhirnya kendel. Persiapan nih. Dicoba ditarik. Aduh. Wah, masih gagal. Demikian kopdar untuk sore hari ini di bantaran Sumbang. Ya memang hujannya cukup lumayan yang big size tadi tak sempat terbang. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan, mudah-mudahan cuacanya lebih baik. Semoga saja di kesempatan yang lain cuacanya lebih baik, jadi yang big size pun bisa terbang. Jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah. Jumpa lagi kawan-kawan. Assalamualaikum.